bikin apa? Sama jelan buku. Enggak ada telur kita. Wow, kan kemarin kita lupa bikin, mau bikin roti enggak ada telur. Gimana dong? Kan enak banget kan? Ada tambah. What? Tidak ada tambah. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, masak apa nih anak sendirian ya Tin? Gara-gara dia sibuk di dapur, akhirnya mami ngambil kamera dong. Sayang momen kayak gitu. Entah dia bikin apaan, bikin apa tuh Ju? Pakai wortel, pakai paprika. Sekarang kita lihat lebih dekat lagi. Ini apa yang udah dipotong? Ini udah ditumis. Ya ampun, bikin apa? Iya. Katanya dia mau bikin nasi goreng, teman-teman. Sekarang kita cek hasil masakannya. Bikin apa? Enggak ada telur kita. Wow, kan kemarin kita lupa bikin, mau bikin roti enggak ada telur. Gimana dong? Ya, teman-teman. Jadi kita semangat-semangat memasak, ternyata telurnya habis. Kemarin mami lupa beli. Kemarin beras habis, sekarang telur habis. Oh my god. Oke, teman-teman. Hari ini yang masak adalah Rizuki. Ini adalah katanya nasi goreng tuh, teman-teman. Wow. Ada saladanya dan ada sausnya tuh. Ini Rizuki yang mau masak katanya, teman-teman. Jadi ya udah mami santai-santai aja. Karena Rizuki tadi pas mami cari udah ada di dapur. Oke, teman-teman. Sekarang kita cicipin nasi goreng buatan Rizuki. Halo. Ini kamu yang bikin? Kenapa kamu tiba-tiba mau bikin nasi goreng? Cikudai, PR. Oh, sekalian PR, teman-teman. Jadi ada PR juga untuk bikin makanan terbuat dari wortel. Nah, jadi Rizuki inisiatifnya bikin nasi goreng pakai wortel, kayak gitu. Alah, si papi kemana? Alah, si papi nggak ada di tempat. Tereng-tereng. Oke, papi udah duduk. Oke, papi udah duduk di meja makan. Oke, teman-teman, sekarang kita makan nasi goreng buatan Rizuki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mami, sebelum makan, mami lihat. Tapi kan ini Rizuki yang masak ya. Jadi mami makan, ntar mami yang komen. Oke. Sebelum makan, seperti biasa mami memperhatikan mereka dulu. Hah? Enak, Ju? Enak katanya, mantap. Gimana, Zia? Enak. Enak ya? Itu kan mayonesnya kamu isi banyak tuh. Sekarang mami mau coba makan, teman-teman. Kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang mami yang makan ya, Ju. Kan enak kan? Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ini tau enggak? Enggak ada bumbunya. Semuanya pada habis. Jadi Rizuki ini bikin ala Rizuki. Enak, Ju. Keren. Teman-teman, enak banget. Benar-benar enak banget, teman-teman. Rasanya itu simple karena juga semua tadi pada habis, nggak ada telur, nggak ada bawang bombay. Jadi nggak ada apa-apa, teman-teman. Dan Rizuki bikin dengan secantik ini, tuh lihat. Secantik ini, teman-teman, bikinnya dengan bumbu yang ada di rumah. Gimana, Jia? Enak nggak? Mantap. Oke. Enak kan, Pi? Udah habis kan? Enak, benar-benar enak, teman-teman. Nggak bohong. Dan ini adalah sausnya Rizuki yang bikin nih. Cepat. Hah?
Udah habis? Kan enak banget kan? Ada tambah. Tidak ada tambah. Papi minta tambah, tapi tambahnya tidak ada. Papi minta tambah teman-teman, tapi tambahannya nggak ada karena rezeki bikinnya cuma sedikit-sedikit kayak gini tuh. Capek kamu. Sedikit ya, Pi? Kurang banyak ya, Pi? Oke, nanti lanjut Mami yang bikin ya abis ini. Buku mau cukup ya, yuk. Hmm? No. Kuliner. Jia. Nanti. Jia makanan jaya. Oh, jangan gitu dong. Enggak, tapi Jia waktu itu pernah bikin juga enak kok nasi. Apa sih gitu, iya dah. Enak-enak. Bismillahirrahmanirrahim. Udah pada habis? Enak banget. Ada wortelnya teman-teman. Ini diapain di wortelnya? Direbus apa digoreng? Rebus. Oh, direbus. Kamu itu. Oishi. Enak teman-teman, lembut. Pinter. Keren. Sama ini. Nanti bisa dikaku deh sama. Bahasa Indonesia. What? Oh my god. Oh my god. Bahasa Indonesia. Oke. Okay. Yes I do, Jana. Kan jadi bahasa Jepang maminya. Enak beneran, enak. Mami nggak bohong. Rasanya gurih. Ini bener-bener bumbunya simpel banget. Kan tadi mami lihat bumbunya simpel banget ya Ju. Karena nggak ada saus tiram, nggak ada apa-apa. Kamu guna apa? Tapi enak, beneran enak banget. Enak banget. Enak banget. Ini wortelnya juga enak banget. Wortelnya itu lembut banget direbus sama Rizuki. Pi mamu ni ga kunashi. Wortelnya empuk, enak manis. Terus dia juga bikin sausnya teman-teman. Ini sausnya Rizuki original. Tuh, ini enak banget sausnya juga. Sorry nih, sakit. Ini karena Rizuki yang bikin, jadi mami harus ngabisin ya. Walaupun kameranya belum selesai. Udah mau habis teman-teman. Enak beneran Rizuki. Macam sih, minjung aja. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Kenyang. Mami perutnya kecil. Mami makan ditungguin pada habis semua. Sebenarnya mami udah ngepot banget loh. Biasanya mami kalau makan tuh slow. Wah, teman-teman udah habis. Terakhir nih. Wah, enak. Teman-teman, alhamdulillah habis dong tuh. Hajimete. Hah? Mami ga tabikin hajimete. Kata teman-teman gini. Baru pertama kali ngelihat makanan mami habis. Biasanya habisnya belakangan ya, Pi. Dan hari ini perdana habis tuh. Karena Rizuki yang bikin. Teman-teman, dia nggak ada suaranya karena dia malu dan grogi karena dia bikin. Teman-teman, enak banget dan ini nasi gorengnya terus gitu simpel. Karena banyak sayur jadi enak ya, Pi ya. Gimana Zia? Suka nggak? Oishi. Enak kan? Buku mau cukupin kita. Oke, nanti Zia yang bikin masak malamnya ya. Setelah itu Papi ya, Pi. Oke, teman-teman. Inilah masakan kita hari ini. Bukan masakan sih, makan malam kita hari ini. Chefnya Rizuki. Yeay. Chef selanjutnya Zia. Yeay. Tomato cutting okay. Belum lah. Oke teman-teman, terima kasih udah ngikutin video kita hari ini. Sekarang kita mau pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.